Natal dan Tahun Baru selalu menyajikan kue sebagai hidangan utama, baik saat berkumpul bersama keluarga maupun saat menjamu sanak famili dan tetamu yang berkunjung. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, anggota keluarga akan selalu membuat kue sendiri. Namun tidak jarang juga keluarga tidak mau repot dan lebih memilih untuk membeli kue siap saji. Peluang inilah yang benar-benar dimanfaatkan oleh Deborah Angelia Pardosi, warga Jalan TD Pardede di Komplek PLN Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Wanita berusia 25 tahun ini selalu kebanjiran rezeki karena omset penjualan kuenya selalu meningkat drastis. Bahkan pada musim Natal dan Tahun Baru, pesanannya bisa melonjak hingga 60-80 kg setiap hari. Dia juga harus mengajak 8-9 orang untuk membantunya memproduksi pesanan itu. Kue yang diproduksi juga beragam, mulai dari kastengel, skippy, nastar, dan banyak lagi. Selain bersahabat, harganya juga bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp100.000-an. Tidak hanya di Balige, kue yang diproduksi oleh Deborah sudah merambah pasar hingga ke Jakarta, Nias, Medan, dan daerah lain. Metode pemasarannya juga sangat sederhana, ia hanya aktif promosi lewat sosial media Instagram dan sosial media lain. Deborah juga memasarkan produknya melalui toko roti yang ada di seputaran kota Balige. Kalau kita produksi untuk kue di hari Natal dan Tahun Baru, di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, dan terkadang kita juga produksi di hari-hari seperti Valentine. Kalau untuk variasi jenis kuenya sih ada banyak ya, tapi salah satunya itu ada kastengel, ada skippy, nastar, ada bangkit, ada stick coklat, keju strawberry, salju, dan lain sebagainya. Kalau untuk harga, kita kan di sini ada yang setengah kilo, ada yang setengah kilo, ada juga yang satu kilo. Tergantung bahan dasarnya sih kalau untuk harganya, tapi berkisar sekitar yang setengah kilo itu sekitar 50-60 ribu, kalau yang satu kilo berkisar sekitar 100 ribu sampai 120 ribu. Selain di musim Natal dan Tahun Baru, Deborah juga kerap mendapat orderan besar saat musim Idul Fitri dan musim hari besar lainnya. Bahkan baru-baru ini dirinya sudah memberi nama untuk semua kue yang dia produksi. Deborah menamai produknya L-Test. Kalau pemasaran kita itu sebenarnya di kawasan Danau Toba dan terkadang di luar kota juga seperti Sibolga, Nias, Medan, Jakarta, dan beberapa kota di luar kota lain. Kalau untuk pekerja kita biasanya semakin banyak orderan, semakin banyak pesanan, kita menambah karyawan seperti itu. Tapi untuk saat ini ada sekitar 8-9 karyawan. Bagi konsumen yang ingin menikmati kue buatan Deborah, Anda boleh langsung memesan ke rumah atau menghubunginya lewat Instagram di L-State Homemade. Kedepan, Deborah berharap bisa mendirikan toko roti untuk memasarkan produknya. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.